Nur Hafizah Arifin adalah nama sebenar Nora, cermin molek yang berasal dari Kelantan. Apa yang membuat Nora menyerlah daripada artis wanita lain di zaman 90-an adalah suara gemerisik beliau yang serak-serak berasa, unik dan mudah menawan setiap yang mendengar nyanyian beliau. Nora seorang penghibur, penyanyi dan artis wanita yang senantiasa anggun di setiap penampilan beliau. Dipersilakan Nora Gere. Kita kena tahu siang-siang dia ni gatal. Bukan gatal. Saja nak gatal. Bukan gatal. Bukan. Tak sengaja lah kadang-kadang. Isteri bawa tak? Cantik tak? Ya? Isteri bawa tak? Sebab itu saya bawa isteri. Itulah cerita dia. Kak Nora, apa khabar? Selamat datang ke Singapura. Terima kasih. Dah lama tak jumpa awak. Itulah kita pernah muda. Terima kasih. Kita nak tak... Dialah, bukan kau. Terima kasih. Wakil. Kita nak tanya, apakah pengalaman yang paling manis dalam kerjaya Nora? Pengalaman sebenarnya banyak sekali daripada bermula Nora start sampailah sekarang lah. Terutama sekali bila memenangi hadiah. Pertama tu? Bintang HMI. Dan yang paling berharga yang kira start apa permulaannya artis baru terbaik AIM. Wah, dahsyat. Tahun 90-an tu nak mencipta nama tu, apa pengalaman yang anda lalui? Masa tu memang tak senang. Macam kita kena melalui beberapa macam kena pergi promosi, kena turun padang, kena jumpa peminat, barulah sampai that level. Tapi sebenarnya benda tu bagus untuk kita. Sebab kita menghargai orang dan juga kita sentiasa improvekan diri kita. Jangan perasan kita baguslah. Kita kena selalu memperbaiki untuk baik. Jangan perasan. Tak bukan aku, Kumar yang macam bagus. Ini bila Kak Nora lihat penyanyi-penyanyi baru ya sekarang, apakah pendapat Kak Nora tentang orang? Diorang beruntung sangat-sangat. Diorang sekarang ni banyak peluang-peluang yang diorang dapatkan. Macam exposure, pendedahan yang cepat, yang mendadak. Dan kebanyakannya baguslah diorang nampak satu benda positif. Tapi ada kalanya tak bagus juga sebab diorang terlalu cepat. Diorang kata cepat sangat menaik, mendadak. So kalau kita naik cepat sangat, tertunggung pun cepat juga. So kita kena berhati-hati. Ni pasti bila dah jumpa orang, bila kejayaan, bila tahap demi tahap dah naik kan, pasti ramai juga yang rasa cemburu. Kan macam Nora sekarang ada kat sini. You ingat dia tak ada apa-apa perasaan? Tengok tu hidung dia dah kembang-kembang. Dah tahu ni perasaan macam cemburu. Kalau tak ada perasaan tu kan? Masalah pula. Itu bukan manusia namanya. Tapi macam mana kita tangani perasaan cemburu, perasaan yang menghantui kita, yang cuba menarik kita ke bawah pada waktu itu? Menarik kita tu. Okey, sebenarnya kalau di kalangan artis saya rasa perasaan cemburu tu biasa sebenarnya. Sebab kita bersaing kan. Tetapi kalau kita anggap benda tu kita cemburu dan kita pun nak buat lebih baik, tak apa. Tapi kita kena ingat apa-apa pun rezeki tu masing-masing. So jangan risau. Kalau dah kita punya tu kita punya. Yalah, kalau bukan kita punya, bukan kita punya. Cerita yang hangat-hangat yang buat dok tu, cerita yang macam mana tu? Yang buat ke tepi tu. Cerita apa tu yang buat ke tepi? Sebab tu orang tak tahu kan? Nah, ni sekarang ke tepi tu kita ketengahkan. Tak boleh cakap. Kalau cakap pun dah tahu. Tak apa, kita tengah sebut nama. Dah lama tu dah duduk. Nama jangan disebut lagi. Tak apa cerita je. Royak duduk sini. Tak apa lah. Relax. Cerita. Tak ada apa-apa. Tapi adalah juga macam orang kan kadang-kadang manusia ni tak boleh tengok orang senang kan? Orang cuba macam nak mencari kesilapan kita kan? Jadi tersilap hari bulan sikit orang salah anggapkan kita. Jadi benda-benda macam tu mungkin orang kata ada hikmah di sebalik. Mandi macam ini pun ada juga orang sakit hati. Apa ni mana mampu agaknya orang ni. Okay. Aku ikut perasaan. Nak gosip ni? Habis kadang-kadang bila menyanyi tu ada orang cerita kena bomo-bomo tu semua betul ke? Oi. Suara tak keluar gitu betul. Mandrem. Ada pernah berlaku kawan-kawan artis ke apa ke? Ada. Jangan cakap namalah. Jangan sebut namalah. Kita cuma sebut cerita jelah. Nama glamour dia. Macam tu lah. Ada. Sebenarnya mungkinlah sebab kita dalam dunia artis kita public figure kan, so orang nak buat tu macam-macam boleh buatlah. Tapi sebenarnya it goes back to kita juga. Kalau kita pun, kita kena jangan kosong lah, kita pun kena ada orang kata ilmu juga. Bukan ilmu lain tapi ilmu basic lah. Mesti berisi lah. Kena berisi juga. Itu sebab kau tengok aku berisi. Kau tak faham, mana kau tahu. Ini semua bukan lemak, ni tangkal tau.
tak tahu dia cuba. Tak budak lagi. Okey, kalau kembali ke zaman era 90-an. Agak-agak kesilapan-kesilapan perkara-perkara apakah agaknya yang boleh Nurah nak tukarlah kalau boleh balik semula tu? Kesilapan? Sebenarnya tak ada kesilapan. Tak ada kesilapan? Perfect sekali. Rasanya masa tahun 90-an tu memang semuanya orang kata best tau. Macam artis-artis angkatan dengan Nora pun. Macam Abang Nash, Amy Masura. Memang ramai yang orang kata zaman tu best. Zaman tu tak ada best. SMS, tak ada reality program. Jadi kita memang orang kata lagu-lagu yang dekat situ pun semua yang pure lah, yang asli. Dan peminat-peminat pun masa tu betul-betul beli album, dia orang minat betul-betul dengan artis. Setia. Okay, kita letakkan benda-benda macam tu ke tepi. Sekarang kita dengar pasal cerita-cerita mengenai artis-artis wanita yang ialah tahun 90-an tu. Macam seolah-olah stock exchange lah. Bila popular, suara lebih kurang halal, muka cantik, badan cantik, pum, kadang-kadang kena kacau dengan golongan-golongan macam keluar dalam artikel macam ni. Dulu waktu Nora dulu, pernah tak dikacau macam saya baca artikel kat sini? Tidak dinafikan, memang era pernah diganggu godaan lelaki kalangan VIP. VIP. Cuba komen. Dulu pernah, Nora pernah kacau, Tapi benda-benda itu memang terpulang pada kita lah. Kalau terpulang pada diri masing-masing. Kadang-kadang kalau dah rezeki dia orang dapat VIP, kalau jodoh, okey apa? Cuba kau berghostan sikit. Tak ada langit. Kan, kau makin lama makin dekat eh. Tak, body language. Kita penghayatan. Ini nama dia menghayati soalan tu. Duk tepi sikit. Aku memang benar. Tapi ni orang, pun. Dorang selalu, tak, dorang selalu berbalik pada orang. Dorang sendiri pernah kacau. Ada jugalah. Ada juga. Tahun berapa, hari apa, berapa bulan, kat mana? Pada pertengahan kerjaya tu ada jugalah. Habis perasaan waktu tu kena kacau. Kau tengok dia cute miuk macam gini, takkan ada orang tak nak. Aku faham sebab aku pun pernah diganggu oleh wanita-wanita VIP. Cuma aku tak ceritakan aja. Bagus tu, jangan cerita. Terima kasih banyak-banyak Kak Nora. Nonton Nora.